Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama Bang Pel di channelnya Peli Seluler ya. Oke, kali ini saya ada servisan Oppo. Setiap di cas error ya. Tanda tanya error ya. Oke, sebelum kita ke video, sebelum kita kerjakan, sapa dulu, gimana kabarnya? Baik ya, semoga baik-baik saja ya. Aktivitas hari ini gimana, lancar? Semoga lancar ya. Oke, di video kali ini kita akan servis Oppo A3s cas tanda tanya error ya. Seperti ini kasusnya, error ya. Oke, kita langsung saja ya, gas terus. Mumpung ada kita gas saja ya. Halo, lanjut ke video. Oke, ini dia HP-nya, Oppo A3s. Keluhan cas error ya, kayak di video bisa dilihat setiap di cas error ya. Kita coba colok cas, muncul tanda cas. Lalu error, ada tanda tanya, tanda tanyanya ya. Ini feeling saya penyakitnya ada di USB. Oke, kita coba saja ya, soalnya saya lihat ini agak longgar dan connect casnya karat ya. Kita coba, itu ada tandanya lagi. Tetap di error ya. Saya akan coba ganti konektor casnya ya. Oke. Oke, ini dia HP-nya ya. Oppo A3s cas error ya. Coba kita cek dulu ya, kita bongkar ya. Kita buka ini keduanya. Kita cek antara konektor baterai sama USB casnya ya. Konektor casnya kebanyakan di kasus ini ada yang baterainya, kadang IC casnya, kadang juga dengan mengganti baterai juga bisa. Tapi sebelum
sana kita cek dulu ya jalur BSI-nya. Kita coba dengan cara ganti baterai dulu ya. Oke, HP sudah saya buka. Saya lihat ada kayak bekas air ini di baterainya ya. Ini kayak bekas air ini. Kita coba bersihinnya. Bisa dilihat ini kayak bekas air, ada karatnya sedikit. Kita bersihin ya. Coba kita tes lagi. Ternyata bisa guys, cuman baterainya agak karat sedikit, bisa dia. Jadi enggak perlu kita ganti konek, tidak perlu kita ganti baterai, tidak perlu kita cek-cek IC charge. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membersihkan HP-nya ya, biar usernya senang, yang punya juga senang kalau HP-nya bersih ya. Kita coba tunggu apakah dia ngisi apa enggak. Ini 14% ya, kita tunggu. Oke, kita tes. Sudah bisa bertambah HP-nya ya. Berarti ini sudah selesai diatasin ya. Oke. Kita lanjut pasang HP-nya. Sebelum kita pasang, kita bersihin dulu HP-nya ya. Oke, lanjut kita pasang tutupnya ya. Casing sudah terpasang. Kita coba lagi colok ya. Coba cas. Sudah
tidak error lagi bos ya. Kadang di kasus Oppo A3s casnya yang error, banyak kasusnya ya, bukan sekedar buka pasang lalu normal lagi ya. Jadi mungkin HP ini mudah ya, tapi belum tentu semua kasusnya bisa teratasi dengan cara bersih-bersihin connect baterai ya. Oke. Cukup sampai di sini saja. Yang belum subscribe, di-subscribe bos ya. Semoga ada servisan masuk lagi, kita akan kembali bikin tutorial dan cara pengerjaannya. Oke, untuk sekian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi.